Seorang pria yang diduga dukun santet di Tangerang Selatan, Banten diamankan polisi. Saat digeledah petugas, ditemukan barang bukti, sejumlah senjata api dan alat peledak di kediamannya. Resah dengan praktik supranatural yang diduga santet, warga menggerebek rumah seorang pria di Jalan Haji Hasan, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Tim gabungan kepolisian yang mendapat laporan langsung menggeledah rumah terduga pelaku. Sejumlah barang bukti senjata api dan puluhan amunisinya hingga alat peledak diamankan petugas. Benda mencurigakan seperti foto bergambar warga yang telah ditusuki jarum dan dicoret spidol merah turut disita polisi. Telah terjadi tindak pidana kedapatan memiliki atau menyimpan senjata api tanpa izin. Awal mula kejadian, berdasarkan informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga paranormal atau dukun. Hingga saat ini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan. Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.